اللهم ارفعنا به وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka, la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kisah al-imam Ali bin Abi Thalib. Laqad kana yamliku taqatal khariqata ala sabri wal afwi كما تعلم منذ طفولته في حجر النبوة فعندما تخلف بعض الناس عن بيعته أبى أن يذلهم واكتفى بقوله عنهم أولئك قوم خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل تخلفوا عن الحق ولم يقوموا مع الباطل. Beliau selain kemarin disebutkan bahwa beliau adalah pejuang pemberani yang memiliki kekuatan secara fisik di luar nalar, beliau juga memiliki kecerdasan yang unggul daripada yang lainnya. Begitu juga beliau memiliki wibawa yang khusus sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya berhati-hati dalam berbuat ketika berhadapan dengan beliau, khawatir akan kesalahan saat berbuat. Karena punya wibawa, biasanya orang yang menghadap orang wibawa itu ngomong keliru, berbuat akan berlaku salah. Bahkan walaupun sudah dipersiapkan apa yang mau diucapkan, ketika berhadapan lupa. Lah itulah yang dirasakan orang-orang yang berhadapan dengan Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau mengetahui bahwa Al-Imam Ali selalu unggul, selalu menang dalam setiap pemikiran dan keputusan. Sehingga beliau mengatakan, "Fal tasna'il Arab masya'at, falaysa ahadun yanhaha." Maka suku Arab silakan berbuat semaunya, karena tidak ada satupun yang bisa melarangnya. Saat itu ya, bukan berarti dijadikan dalil, oh saiki Arab uripe enak-enak antuk wis. Enggak. Artinya kendali saat itu dipegang oleh Al-Imam Ali. Sehingga jalannya suatu perkara didasari dengan kebenaran. Maka kalau sudah kebenaran yang jalan, walaupun yang diinginkan itu tidak benar, akan jalan di dalam kebenaran. Karena itu fal tasna'il Arab masya'at falaysa ahadun yanhaha. Beliau Sayyidina Ali memiliki kekuatan. Kalau kemarin dikatakan secara fisik memiliki kekuatan yang di luar nalar, beliau juga memiliki kekuatan yang di luar nalar dalam sabar dan memaafkan. Bukan di batas wajarnya manusia.
dalam kesabaran dan memaafkan. Sebagaimana itu beliau pelajari semenjak kecil ketika beliau dalam asuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Rasulullah, melihat yang menuntunnya, yang mendidiknya mendapatkan ujian yang begitu besar dan tidak pernah keluar dari mulut Rasulullah cacian, makian, laknat dan yang lain sebagainya untuk membalas, menghina orang-orang yang mendzaliminya, yang memusuhinya. Sabar. Dan itu diserap oleh Al-Imam Ali, dijadikan perangai dalam hidupnya. Sehingga pernah kita diceritakan ketika Al-Imam Ali perang sudah berhadapan dengan musuh dan musuhnya sudah kalah, ibarat Imam Ali itu tinggal menyabetkan pedang mati. Lah karena khawatir orang tersebut dibunuh oleh Imam Ali, kekuatan terakhirnya hanya bisa meludahi Imam Ali. Diludahi Imam Ali. Ketika Imam Ali diludahi, kan jadi dibunuh orang tersebut. Saya bayangkan, ini musuh ibaratnya tinggal selangkah lagi mati dengan kita. Selain bernilai pahala, kita juga bisa mendapatkan hasil dari orang tersebut. Apa yang dia miliki menjadi milik kita. Jadi duniawi, ukhrawi dapatkan. Ketika diludahi, ketika Al-Imam Ali diludahi, Imam Ali enggak menyabetnya, berpaling, ditinggalkan oleh Imam Ali. Kenapa kok ditinggalkan? Karena aku khawatir yang menyebabkan aku membunuhnya bukan Allah dan Rasulnya, tapi melainkan karena hawa nafsuku saat itu dihinakan, jiwaku dihinakan. Ini kesabaran, termasuk sabar alal maksiat, sabar atas perbuatan maksiat. Kalau dia jalankan, khawatir dia melakukannya karena kemaksiatan, karena menuruti hawa nafsu, bukan karena Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bentuk kesabaran yang di luar batas manusia biasa. Di luar batas manusia biasa. Sehingga pernah ketika beliau akan dibaiat, setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman, karena saat itu yang dijadikan pemimpin oleh Ahlul Hil wal Aqd, yang mungkin bisa saya sebut orang-orang yang dinamakan syura, saat itu orang yang terpilih, karena bukan pemilihan seperti di Indonesia ini semuanya rakyatnya milih, enggak, tapi orang-orang tertentu yang dipercaya keadilannya dan kebenarannya, mereka memilih menggunakan dalil hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai kejadian-kejadian yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan rujukan untuk menjadikan seorang pemimpin. Dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman sampai Sayyidina Ali. Sehingga beliau mereka banyak menunjuk Imam Ali. Namun ada sekelompok kaum yang mereka menolak untuk membaiat Sayyidina Ali dengan dalih, seperti di antara mereka adalah Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah yang berselisih dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau berpendapat ini lebih baik kita putuskan dulu siapa pembunuhnya Sayyidina Utsman sebelum memilih khalifah baru. Bukan enggak setuju dengan Sayyidina Ali menjadi khalifah, tapi sebelum khalifah diputuskan dicari dulu pembunuhnya. Ini yang menjadikan perselisihan. Lah menurut Imam Ali tidak, harus adanya khalifah dulu baru diputuskan siapa pembunuhannya. Itu lebih baik menurut Imam Ali, karena bagaimana tidak adanya pemimpin di dalam satu kelompok. Apalagi Islam saat itu berkembang pesat setelah Sayyidina Umar. Tidak ada khalifah yang membawai mereka. Gak mungkin bisa kita menentukan, memutuskan sesuatu tanpa keputusan dari pemimpin utama. Bayangkan, gak ada presiden setahun misalkan.
hanya untuk mencari satu pembunuh yang membunuh presiden sebelumnya. Kan nggak mungkin dijadikan, kalau bahasa sekarang itu BLT, apa PLT, PLT kan, mau nggak mau ada pejabat sementara untuk menggantikan. Lah itu gambaran bahwa memang dibutuhkan saat itu pemimpin dulu, bukan keputusan untuk yang membunuh dulu. Nah dari itu terjadinya perselisihan Sayyidina Ali, karena ijtihadnya menganggap harus ada khalifah itu lebih didahulukan. Ya banyak yang membaiat beliau. Yang menolak membaiat, katanya Imam Ali, bukan Imam Ali mengatakan kamu salah, kamu melanggar ke yang hak, menjauhi yang hak, justru kamu ini batil, enggak. Apa yang dikatakan oleh Imam Ali kepada mereka? Ini bentuk kesabaran mereka. Tidak dihinakan sama sekali. Imam Ali mengatakan ulaika qaumun khadzalul haqqo. Mereka adalah kaum yang membiarkan kebenaran. Enggak menghiraukan kebenaran, dibiarkan, guys. Bukan berarti terus dia lari ke batil, enggak. Walam yang surul batil. Mereka tidak membantu kebatilan. Memang enggak mendukung kebenaran saat itu, tapi mereka tidak membantu kebatilan. Tidak mendukung yang hak, tapi mereka juga tidak membantu yang batil di tengah-tengah. Imam Ali menyatakan mereka. Jadi enggak nganan, enggak ngiri. Itu yang dikatakan oleh Imam Ali, padahal mereka menolak untuk membaiat beliau. Takhallafu 'anil haq, mereka berpaling daripada kebenaran, walam yagumu ma'al batil. Mereka tapi tidak berdiri di dalam kebatilan. Kenapa? Mereka juga berijtihad. Nabi sudah mengatakan, kalau ijtihadnya benar dapat 2 pahala, kalau ijtihadnya salah dapat 1 pahala. Mereka berpaling dari kebenaran yang sebenarnya, tapi mereka tidak melakukan kebatilan, sehingga juga mereka mendapatkan pahala. Sehingga mereka mendapatkan pahala. Itu yang dikatakan oleh Imam Ali, tidak merendahkan sama sekali. Karena itu apalagi kita yang hidup setelah Imam Ali, yang diajarkan untuk mengikuti sirah perjalanan Imam Ali, yang enggak boleh kita menghina orang yang berlawanan dengan Imam Ali. Apalagi sampai melaknat, naudzubillah min dzalik. Yang dilaknat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lo itu kan salah menentang Imam Ali. Sahabat itu manusia. Sahabat itu manusia. Kalau enggak salah sama sekali itu nabi, malaikat enggak salah. Manusia bisa salah, tapi salahnya mereka itu dengan ijtihad, mereka dapat pahala. Karena itu wa ma jara baina sahabi naskutu, yang terjadi antara sahabat bungkem. Kalau enggak mau komentar dengan bagus, bungkem, enggak usah ngomong. Kalau komentar dengan husnudzon boleh, bagus. Seperti yang kita sampaikan, mereka walaupun misalkan itu salah, salahnya mereka berdasarkan dengan ijtihad dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau komentar bagus monggo, tapi kalau komentar negatif diam. Wa ma jara baina sahabi naskutu. Ala anna likulli sifatin min hadhihi sifat sya'nan 'aziman fi ma sayataqabbaluhu karramallahu wajha min ayami hayati. Ketahuilah bahwa setiap sifat dari sifat-sifat yang disebutkan dari sebelumnya tentang Sayyidina Ali memiliki peranan yang sangat agung di dalam apapun yang akan dihadapi oleh beliau Sayyidina Ali di dalam masa-masa hidupnya. Jadi sifat-sifat yang beliau miliki dari kecil itu akan dihadapkan oleh beliau, dihadapkan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala di masa hidupnya, dan itu sudah diterima oleh beliau. Min hadhi sifat marwi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat Sayyidina Ali sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ditetapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, Imam Hakim, Imam Bazzar, Imam Tabarani dengan sanad yang jayyid dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan, "Qila ya Rasulullah man tu'ammiru ba'dak?" Sayyidina Ali meriwayatkan, ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa yang kamu jadikan pemimpin setelahmu?" Mereka mengetahui dalam ayat Al-Qur'an, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun."
kamu akan wafat dan mereka juga akan wafat. Kalau kamu wafat ya Rasulullah, siapa yang menjadikan, yang menjadi pemimpin setelahmu, yang menjadi khalifah setelahmu ini siapa? Mereka akan mempersiapkannya. Rasulullah menjawab, "In tu amiru Abu Bakr tajiduhu aminan zahidan fid dunya raghiban fil akhirah." Kalau yang kalian jadikan pemimpin adalah Abu Bakar, kamu akan mendapatkan Abu Bakar adalah orang yang amanat, orang yang zuhud dari dunia dan selalu mengharap akhirat. Ini sifat pemimpin yang diidamkan oleh Rasulullah, yang diinginkan oleh Rasulullah, pemimpin yang amanat, bukan hanya umbar janji sebelum pemilihan, tapi tidak ada kenyataan setelah pemilihan, dan itu terjadi berulang kali. Ngono ya sik gelem milih, sik gelem nyoblos antri jam-jaman. Naudzubillah min dzalik. Wis digoroi lho, pasti digoroi sik antri jam-jaman. Tidak hanya umbar janji, tapi dijalankan. Itu Sayyidina Abu Bakar. Dan enggak ada Sayyidina Abu Bakar janji dulu, saya kalau jadi pemimpin enggak. Sayyidina Abu Bakar dipilih dengan isyarat-isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau zahidan fi dunia, enggak cinta dunia. Kenapa? Dibuktikan di masa hidupnya Nabi, dari kaya sampai miskin, seluruh hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau dunia, yang diinginkan adalah akhirat. Raghiban fil akhirah. Wa in tu'amiru Umar, kalau kalian menjadikan Umar sebagai pemimpin, tajiduhu gawiyan aminan la yakhafu fillahi laumata laim. Kamu akan mendapatkan Umar qawiyan, orangnya kokoh, kuat pendiriannya, aminan, amanat, la yakhafu fillahi laumata laim. Kalau sudah kebenaran, dia tidak takut sama sekali celaan orang mencela. Makanya ketika Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah, enggak ada yang senang sama Sayyidina Umar. Kenapa? Tegas, enggak peduli, dibenci orang enggak ngurus, dicela orang enggak ngurus. Yang penting al-haq-haq, al-batil-batil. Itu Sayyidina Umar. Karena itu dijuluki oleh Rasulullah al-Faruq, alladhi yufarriq bainal haq wal batil. Yang membedakan antara hak dan yang batil. Enggak peduli Sayyidina Umar. Tegas. Kalau Sayyidina Umar, wa in tu'amiru aliyan wala arakum fa'ilina tajiduhu hadian mahdian yakhudhu bikum tariqal mustaqim. Kalau kamu jadikan pemimpin kalian adalah Ali, dan aku tidak melihat kalian akan melakukannya. Jadi Rasulullah sudah tahu kalau yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah bukan Sayyidina Ali. Yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah bukan Sayyidina Ali, Rasulullah sudah tahu. Rasulullah mengatakan wala arakum fa'ilin, aku tidak melihat kalian akan menjadikan Ali pemimpin. Kalau kamu jadikan pemimpin Ali, dia adalah orang yang bisa menunjukkan kebenaran, dan dia mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa membawa kalian ke jalan yang lurus. Ini sifatnya Sayyidina Ali. Dia bisa menunjukkan orang dalam kebaikan, karena beliau juga mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa membawa kalian ke jalan yang urus. Karena itu Sayyidina Abu Bakar ketika ditunjuk untuk menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah isyarat-isyarat yang dilakukan, yang di yang dikaji oleh para sahabat saat itu, ditunjuk menjadikan Sayyidina Ali penasehatnya. Padahal saat itu masih usia 30-an. Masih usia muda di kalangan para sahabat. Karena Sayyidina Abu Bakar saat Rasulullah wafat usianya kurang lebih 60. 60 sampai 61 tahun. Ini Sayyidina Ali masih muda tapi dijadikan penasehat. Kalau orang tua sekarang, ya orang-orang yang lebih tua gak mau penasehatnya lebih muda. Kapan kon? Bocil ya. Bocil, bocah cilik. Gak dianggap. Ini Sayyidina Abu Bakar menjadikan Sayyidina Ali penasihatnya. Karena sallallahu alaihi wasallam harisun alaih, Rasulullah sangat peduli dengan Sayyidina Ali. Wa kana bihi hafiya, Rasulullah juga sangat perhatian dengan Sayyidina Ali. Walakinnahu lam yusibi khalifatan lahu, Rasulullah tidak
berwasiat untuk menjadikan Sayyidina Ali jadi khalifah. Walam yusi bi ahadin khalifatan, dan Rasulullah juga tidak menunjuk satupun untuk menjadi khalifah. Bal tarakal amra lil muslimin ala nahwi ma ja'a fil hadis sabiq. Tapi Rasulullah meninggalkan perkara tersebut terserah umat Islam sesuai dengan hadis yang disebutkan sebelumnya. Wa intu amiru, kalau kalian jadikan imam, kalau kalian jadikan pemimpin, kalau kalian berarti kan terserah umat Islam yang menjadikannya. Yaqtaruna hakimahum, mereka para sahabat menjadikan pemimpin mereka bimahdi iradatihimul hurra, dengan kebebasan kehendak mereka. Jadi enggak ada paksaan, mereka melakukan membaiat Sayyidina Abu Bakar dengan kehendak mereka, keinginan mereka. Wa in kana asyara isyaratin ila khalifati Abi Bakar radhiyallahu anhu, walaupun Rasulullah sudah memberikan isyarat di masa hidupnya untuk menjadikan khalifah setelahnya adalah Abu Bakar. Karena itu Rasulullah amarahu sallallahu alaihi wasallam an yusalli makanahu fi maradil akhir. Rasulullah memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam di salat di masa hidupnya Rasulullah, di akhir-akhir masa sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakar. Allah menolak dan orang-orang yang beriman menolak kecuali Abu Bakar yang menjadi imam saat itu. Dan nas yang menunjukkan hal tersebut sangatlah banyak. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana diketahui bahwa beliau ini memiliki rasa pemalu yang sangat dalam, beliau menjadi jembatan di dalam kebenaran. Jadi beliau menjadi jembatan di dalam kebenaran yang mengantarkan orang ke dalam kebenaran. Laya tahayyab fi sabili taharil haqiqa syai'an, tidak khawatir, tidak takut sama sekali untuk menunjukkan kebenaran, mencari, menyelidiki kebenaran kepada siapapun. Dan tidak punya rasa malu. Laya stahi minal bahti wa taqassi. Kalau sudah menyelidiki, enggak punya rasa malu sudah. Padahal beliau punya rasa malu yang sangat tinggi, tapi untuk menyelidiki kebenaran enggak memiliki rasa malu sama sekali. Detail ditanyakan oleh beliau. Falayat lima hadan. Enggak pernah mendzalimi seseorang pun. Wa hadhihi hiya tabi'atul ghadi. Inilah wataknya seorang pemimpin. Rukibat fihi ila jiwari tabi'atihi zahidah. Yang tersusun di dalamnya watak yang menunjukkan sifat zuhudnya beliau. Selain zuhud, beliau juga cocok menjadi pemimpin yang menunjukkan jalan kebenaran. Semasa mudanya, beliau Sayyidina Ali sudah terbiasa untuk menerobos sesuatu yang remang-remang. Jadi kalau sudah ada perkara yang menggantung, gak jelas, maka beliau akan menembus hal tersebut untuk menemukan kebenarannya. Dan ini jalan di dalam menyelesaikan segala urusan dan menyelidiki kebenaran di dalam tampilan-tampilan yang ada. Kadang tampilannya itu bagus, bungkusnya bagus, isinya ganja, kan gitu. Lah beliau Sayyidina Ali gak pernah melewatkan hal-hal tersebut. Selalu beliau selidiki, tidak punya rasa malu dan tidak takut diancam, dibunuh, enggak takut. Selalu beliau lakukan hal tersebut sampai menjadi jelas hal yang samar. Yang itu sangat membantu di dalam menegakkan keadilan di masa Sayyidina Umar bin Khattab saat menjadi khalifah. Sangat benar-benar terbantu Sayyidina Umar dengan adanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi sahibus syura. Orang-orang yang menjadi menjadikan rujukan Sayyidina Umar di dalam urusan fikih dan ketentuan hukum. Ketika menentukan hukum atau masalah fikih di dalam ashabus syuranya Sayyidina Umar adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab rahimahullah, beliau mengatakan kana Umar, Sayyidina Umar dulu yata'awwal, berlindung, menghindar min mu'dilatin, kalau ada permasalahan yang rumit yang membingungkan, laisa laha Abu Hasan. Enggak ada bersama Sayyidina Umar dalam masalah tersebut Abu Hasan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau enggak ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, enggak diputuskan oleh Sayyidina Umar, berhenti dulu.
Kenapa? Keputusan akhir berada di tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dijadikan oleh Sayyidina Umar menjadi penasehat pula. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar menjadikan Sayyidina Ali penasehat. Karena melihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang beliau. Karena itu kita harapkan mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak mereka. Terkhusus Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat, menjadi orang-orang yang zuhud akan dunia, cinta akan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.